Bawa kata. Apabila nama Rozia pula di materi, gelisah meruntun jiwa. Benar, perpisahan dan pertemuan itu lumrah kehidupan yang perlu kita hadapi. Namun, perpisahan seperti ini memberi impak yang mendalam di sanubari. Tidak ada seorang pun antara kita yang inginkan perpisahan tanpa dicinta ini. Namun, siapalah kita untuk menyidakkan arahan yang telah diwartakan. Alhamdulillah, Roja dan rakan-rakan. Dalam setiap perjalanan, kita merantai kisah. Suka, duka, tangis, tawa, marah, gembira, semuanya berpadu dalam balutan persahabatan. Dan terima kasihlah kepada kakak-kakak dan adik-adik GLC ni sebab sudi nak meraikan apa nak buat majlis makan-makan ni untuk saya. Sangat-sangat saya hargai usaha terutama sekali yang menjadi perancang tu. Okey. Saya tak pandai nak berkata-kata sangat. Okey, saya straight to the point jelah. Okey, yang kedua saya nak ucapkan terima kasih jugalah dekat semua. Teringat di sana. Ya, dekat semua kakak-kakak dan adik-adik yang sentiasa bagi kerjasama kat saya. Sepanjang saya berada di simpang Meduru. Ya, spontan tak dia nak tahan. Sepanjang saya 3 hari berada di Bukit Mercu tu, setakat ni saya masih lagi dalam proses untuk membiasakan diri, untuk misalkan diri dengan semuanya baru. Bukan setakat rakan je baru, subjek pun saya dapat yang baru. Saat kita tertawa. Kami akan melaksanakan apa? Itu sebab air makan. Mama.